Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bertemu kembali bersama saudaraku semua. Tentunya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 November 2023, saya sudah berada di Ruko Brewok lagi untuk melihat kondisi terkini di Ruko Brewok ada apa. Saya akan lihat-lihat dulu. Untuk bagian sini, di sini ada box ini dragon ya, perkasa dragon, ada 4 sub. Terus di sini tertutup terpal, ini apa? Ya. Sama dragon juga, tapi enggak tahu ini isinya apa. Lawannya ada 2. Ketutupi kerekep lur. Nah, tapi diincang dulu teh. Ya, masih ditutup plastik, belum dikasih grill. Untuk speakernya Betavo yang membuat edition yang warna putih 18 in. Di sini kemungkinan sama. Ini sama lur nih. Ini ditutup tutup kerekep soalnya ya musim hujan lur. Biar aman ditutup terpal. Di sini box apa lagi? Nah, ini box beton. Ini sama, berarti 2 sayap ya, dragon 4 sub, single 18 in, low nya ada 2-2, nanti ada 4. Terus nanti informasinya, ini saya dapat informasi kalau Brewok nanti akan perform di mana itu, Persada, Blitar, tepatnya di barat Kankap, ya, tanggal 1-2. Bersama DJ Tanti ya, Cloud Team. Ya, kemarin saya dapat informasi dari tukang rejing ya, tukang rejingnya itu. Nanti kapan-kapan atau kapan waktu saya akan menyepil lokasi ke sana di Kanigoro ya. Dari ruko sebelah barat saya geser ke ruko sebelah timur. Seperti biasa saya akan melihat kondisi terkini, ini perkembangan terbaru Ruko Brewok, dan ini sudah selesai untuk pengacoran. Saya 2 hari tidak ke sini ya, kemarin ke markas Kusidem, nanti nggak mampir ke sini. Di sini sudah dicor ya, kelihatan di mister ya. Setelah dilep ya, di airi kemarin, ini sudah dicor. Ini untuk pilar-pilarnya sudah dipersiapkan sama bapak tukangnya ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dari cor-coran toko sebelah timur. Ini ada berapa ya pilarnya? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 1 2 3 6 26. Nah, sesuai dengan isinya ini. Nah, seperti ini dicowak-cowak. Nanti digabungkan. Mesinnya sudah keras. Nanti dimasukkan ke dalam situ. Ke dalam. Nggon iki lho, Lur. Inane iki lho opo sih? Pokoke digawe kok ditek-tek teng. Ditata kaya iki. Persis. Nah, informasinya seperti ini untuk tahap pembangunan Ruko Brewok sebelah timur nomor 2. Yang nomor 1 sudah selesai. Ya. Selesai. Ini sudah bisa dilewati. Kemarin dihalang-halangi sama bambu.
Sekarang saya sudah bisa ke sini. Ini sudah keras lor ini. Dan lantai atas kemungkinan untuk pengeramikan sudah selesai. Tapi saya tidak bisa masuk ke dalam karena masih dikunci. Jadi Pak tukangnya belum datang. Sekarang jam 5 soalnya, belum datang. Oke lor, sementara itu dulu ya. Informasi singkat ya di Ruko Brewok. Oke, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan kata, saya mohon maaf ya. Ketemu di video selanjutnya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, see you next time.